Menina adora e adora, adora, adora. Se mamá, se mamu, e que adora, adora. Hai, assalamualaikum. Saya Muhammad Azim. Saya Umi. Saya Christina. Saya Atira. Kami dari Ikatan 4 Iris ingin membentangkan tentang perubatan dan kesihatan dalam bab 10, iaitu bahan antioksidan. Korang tahu tak apa maksud bahan antioksidan? Bahan antioksidan ialah sebatang kimia yang diperlukan oleh badan kita untuk menghentikan atau melambatkan proses peroksidaan. Bahan ini juga dapat melindungi sel badan daripada kerosakan akibat radikal bebas. Bahan ini juga dianggap sebagai barisan pertahanan terhadap sesetengah penyakit. Bahan ini juga dapat diperolehi melalui makanan. Terdapat 5 bahan antioksidan, iaitu beta-karotena, latin, likopena, vitamin C dan vitamin E. Tira, kenapa kau selalu makan buah ni? Sebab buah ni ada kelebihan. Adakah? Apa kelebihannya? Ada beta-karotena. Benda tu? Beta-karotena ni, dia sejenis pigmen yang berwarna merah yang terdapat pada tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan. Beta-karotena ni juga sebatang organik yang digolongkan dalam bidang kimia sebagai hidrokarbon. Benda ni juga dapat kurangkan atau merawat pelbagai kesihatan macam kanser, bara. Sedap kuih, saya tu. Sedap, kau tak pernah makan ke? Kau nak? Kau kena makan ni, kalau tak kau terbantut. Kau tahu tak dalam ni ada latin? Betul latin? Latin tu, dia dapat cegah daripada bantut. And then, kau tak adalah kena sembelit. Lepas tu, dia boleh, kalau rabun, dia boleh baiki mata. Oh, macam tu. Aku nak kena cubalah benda ni. Okay, sedapnya. Eh, Kis, kau minum itu tak masam ke? Masam? Mana ada? Ni kan vitamin C. Vitamin C tu apa? Vitamin C tu, dia boleh sokong badan, sistem badan kau daripada terkena sakit, batuk, sakit tekak, dia jadi tak baik. Vitamin C ni juga ada vitamin larut air yang merupakan acid ascorbic. Oh, takpelah. Nanti aku try lah. Nanti kita buka aja. Aku nak pergi jogging. Sambung jogging. Bye. Bye. Selain itu, terdapat juga likopena dan vitamin E. Likopena bermaksud sejenis pigmen, karotena dan karotenoid yang berwarna merah terang dan mudah dijumpai pada buah tomato. Vitamin E pula ialah bahan antioksidan yang terdapat dalam pelbagai jenis minyak seperti minyak jagung dan minyak kelapa sawit. Bahan ini juga dapat dijumpai pada brokoli, kacang. Sekejap, belum habis lagi ni. Korang tahu tak bahan antioksidan terhadap radikal bebas? Mesti korang tak tahu kan? Okey, radikal bebas tu bermaksud sebatian yang lebih stabil akan terhasil dan seterusnya menghentikan proses pengoksidaan. Faktor dia pula boleh dilihat dan berlaku pada makanan yang terdedah pada udara. Proses ini menyebabkan buah-buahan seperti apple, pisang menjadi perak. Sampai di sini saja perbualan kami. Harap apa yang kami sampaikan, korang dapat faham dan kau ikut untuk menjaga kesihatan. Sekian, terima kasih. Bye. Kejap, belum habis lagi ni. Korang tahu tak tindakan bahan antioksidan? Oh, silap. Ada beta karotena. Ada? Balik lu.